Jadi cowok-cowok ini akan masak buat yang ceweknya. Enggak, dia buat istrinya. Ini lu siapanya dia sih sebenarnya? Jadi pokoknya JJ akan masakin buat Shanas, okay. Begitu terus Kak Indra masakin buat pacar halu-haluannya. Kamu sukanya apa sih? Udah deh, gua enek banget deh ngeliat lo kayak gini deh, Kak. Kamu mau deh. Ya, aduh. Gitu. Biar kelihatan ya kalau dia muncul. Tapi Mas Indra laki banget ya. Kamu mau di Mas Indra? Ini udah agak mulai ngeri. Oke, kita sama ngobrol udah mulai. Jadi mau masak apa buat Shanas? Nasi goreng kali ya. Nasi goreng kelas. Oke. Kak Indra apa? Mau masak apa? Kamu buat aku. Ya, ngapain sih pakai baju-baju? Kamu ngapain jawabnya di belakang aja gitu loh. Usaha ini usaha, Nas. Itu lah, kamu mau kan masak apa? Internasional gitu kan, sukanya kan kan suka wall climbing kan. Jadi aku akan... Kak Indra, maaf, toilet di sebelah mana? Di sebelah sana. Oh, iya. Garasi di situ. Kalau dapur, kayaknya dapur di sini. Jadi mau masak apa, Kak? Sandwich. Oke, teman ngopi, kita lihat proses dua cowok ini bikin sarapan untuk cewek-cewek tercintanya. Pasti bisa. Ini apa nih? Aku mau nanya sama... Lo banyak nanya ya berdua ya? Kan gue host. Kita kan host. Serang gue apa mau nanya kayak gue mau duduk ya mau tidur ya? Mas Indra, sambil cerita dong, itu kan badannya bagus. Iya. Kalau ngerawat badannya sendiri gimana sih? Itu dari lahir aja begitu. Aduh, malu banget bintang tamu yang ini. Malus nanya jadi. Oh, malus. Eh, aku gak pernah nanya. Eh, Sel. Kamu kenapa suka? Nah, gini orang rumpi banget kayaknya. Sally punya cerita lucu sama pacarnya. Sally, jelasin cerita waktu kamu ngasih tau pacar kamu transgender. Tadi tuh udah. Itu sama. Sally transgender. Kamu transgender? Oh, enggak tahu. Oh, kamu transgender? Iya, enggak apa-apa. Aku menerima kamu apa-apa. Enggak tahu. Karena aku juga. Loh. Dea, lu bikin pertanyaan jahat. Tahu udah jadi pagi. Dia dikenalin sama keluarganya Bayu Murti aja belum? Oh belum. Jauh sih. Jauh. Jangan bikin drum sih. Kan bisa FaceTime padahal. Ya kali ngelain orang tua mama ya. Ya masalah. Sering hari kali ya. Kamu mendingan belajar sama Shanas. Nas. Kamu gimana caranya biar dinikahin cepat? Biar dinikah. Triknya coba tanya Mama Amil. Gak boleh tuh tanya Mama. Enggak sih, sebenarnya kalau kemauan nikah cepet tuh jadinya yang mau nikah cepet. Ih, gatel ya. Pengen ya? Jadi umur berapa sih? Bukan ya? 35. Wah, ya udah. Umur. Emang udah cepet sih ya? 35 doang, ya Allah. Baru 35. Emang Bapak? Aku 27. Oh, 25 di atas 4 kayaknya ya? Iya, di atas 4 ya. Dia belum kawin kayaknya tutup buku aja mending. Oke. Okay. Oh, jadi kawinnya 35. Kamu berapa, Nas? Aku 24. 25 tahun ini. Oh, beda 10 tahun. Aku 11 tahun. Bedanya lumayan. Gimana dong? Tips dan trik supaya cepat dikenalin ke mertua. Kita PDKT sama mertua. Jadi jangan ya, ya udah mendingan minta alamat. Minta alamat. Langsung datang aja tanpa diundang gitu. Oh, ada. Ada siapa ya tiba-tiba ya, tiket kereta datang sama dia. Aku Sally, si aneh. Siapa ya? Saya mau kenalan sama tante. Kode-kodenya gimana kodenya? Tuh? Aku tuh udah, aku seneng deh ngeliat pernikahan-pernikahan gitu. Udah, mau memperan juga. Datang ke wedding exhibition, udah. Udah. Nyatetin vendor udah belum depan dia? Udah, mahal tuh ya. Mungkin langsung aja sama MC weddingnya. Jadi betulnya gak bisa MC wedding. Jadi kamu mau jadi MC wedding aku atau mau jadi calon pendamping aku? MC sekaligus mempelai. Gimana? Oh, dirit ya? Bisa lihat dong. Biar dirit ya? Aku nyanyi juga, aku rias mantan. Semuanya aku. Catering, aku yang masak-masak, aku body, semua. Aman, Sel, tenang. Jangan, berarti kalau gitu pelit banget itu mah calon suaminya. Eh ngomong-ngomong dapur udah wangi ya. Progres gimana sih? Progres udah gimana? Tunggu nih gagal. Nah, gimana dia? Dia motong-motong sosis masih pakai plastiknya. Nas, lagi Nas, jangan bantuin dia aja Nas. Oh iya. Nas, kamu kebiasaan baru yang kamu tahu setelah kamu menikah apa sih sama dia? Biasanya JJ. Dia tuh orangnya bangun tidur langsung beres-beres. Wow. Bagus dong. Sampai kemarin tuh buku majalah dia kakumi. Oke, okay. Dia kan sudah di tempat aku. Bagus. Kita jodoh, kita
semua bisa mau dia vakum. Bener, majalah semua divakumin. Sampai lemari, lantai-lantai lemari gitu dia vakumin. Kamu gak beres-beres? Aku liatin doang video-videoin doang mas. Support lewat. Jeje, kalau kamu apa kebiasaan baru yang kamu tahu setelah menikah sama Nanas? Kebiasaan aku? Ke toilet, apa 2 menit sekali. Ah gitu, beser. Maksudnya itu beser. Banyak minum air putih. Iya, kebanyakan minum air putih jadi beser. 2 menit sekali. Tapi ini bukan 2 menit sekali juga. Kamu diabetesnya mesti dicek. Tapi gula kan? Gula kalau pipis terus. Enggak, emang kayak gitu kalau banyak minum pipis terus. Oh gitu. Tapi untuk dia udah gak ngompol, biasanya ngompol. Ya kok disebutin sih, jangan dong, kan tadi serius ngompol. Ceritain dong, kok bisa ngompol? Kalau di rumahnya. Kan itu udah gak pernah dibahas lagi, kita perjanjian. Dulu ngompol. Udah dulu, suka ngompol. Oh gitu? Iya. Kok bisa? Iya, dia saking enak karena tidur. Karena biasa itu, jadi pas lagi tidur mimpi pipis. Pas bangun kok beneran pipis. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, why tell me? Kan yang dinilai cuma penampilannya doang. Iya penampilan aja. Penampilan doang, nggak usah dikasih rasa, udah. Ini penampilan Ibu Siska ini sih. Luar biasa ya. Kayak burger Bu Siska ya. Boleh saya jelaskan konsepnya di sini ya. Jadi ini adalah burger Hawaiian. Oh, Hawaiian burger. Makanya di sini kita punya nanas, ya kan? Di sini terus ada cabenya di sini. Ini kenapa begini ya, Bu? Susah loh Bu saya jelasin ya, Bu. Terus kita punya bunga-bunga tropical. Jadi memang ini tropical sekali ya. Ini cocoknya diminum minum pina colada, dimakan sama pina colada. Bagus. Bagus banget ya. Langsung menang aja lah. Ini nasi goreng ini kayaknya Michelin star deh. Begitu, enak banget. Maaf, ini yang dinilai kan tampilannya, bukan masalah. Enggak dong, enggak apa-apa, ngapain tampilan bagus rasanya enak. Tampilan dong. Ini kalau dilihat dari penampilannya, aku sedih. Gue sih pilih yang ini sih. Yes. Si Ibu Siska ini sih lumayan ya. Ibu Siska. Dari 87. Ibu pelit ya, Bu, nilainya ya, Bu. Bu, nilai ini penampilannya ini sih jelek. Biasa aja. Aku lagi enggak puasa loh. Cuman rasanya gimana Nas rasanya, Jeje? Ini kayak nasi goreng anak kos tampilannya. Tapi rasanya, rasanya mencengangkan. Rasanya Biasa aja. Biasa aja, tuh kan biasa aja. Cek, udah penampilan biasa aja, rasa biasa aja kan. Tapi kan satu sih, udah istri. Kok ini udah tampil banget? Iya, nah, ini kan terlalu tampil. Sambil terampilnya cewek-cewek jadi bingung kok. Jadi aku lakukan ya. Ini Mas Indra apa Bu Siska? Ini kan udah di ngobrol-ngobrol dapur. Boleh gak sih kita ngeliat-liat kamar baru? Boleh ya? Eh, kita lihat-lihat ini. Ayo silakan masuk ke kamar aku. Ya, ya. Kamar gua ini. Oh, iya. Masuk aja. Santai aja. Mau pakai anten ya. Iya, di sini jadi aku tuh kalau malam tuh tidur tuh di sini. Di sini. Aku suka banget. Ini fotonya pasti fotonya ya. Iya, itu aku. Yang rambut panjang. Oh, yang rambut panjang Mbak Indra ya itu ya. Aku boleh duduk sini, boleh dong ya. Oh iya, duduk sini ya. Boleh. Udah duduk loh. Iya. Nyaman banget. Lagi ngobrol. Itu jamas party. Nas, kasih komentar dong waktu itu waktu kamu kawin. Kan kata orang-orang kamu tuh manglingin banget. Lebih cantik daripada Rai. Justru gak manglingin kalau menurut gue. Tapi justru gini gak? Kalau orang kan manglingin tuh yang kesannya tuh kayak tebel atau beda. Nanas justru kelihatan kayak dia tapi flawless gitu. Gimana ya? Yang natural. Oh, fashion poly. Kamu bikinnya gimana? Tapi memang aku minta nggak mau kayak terlalu menor banget, nggak mau sampai Shadingnya terbawa.
Ini bulu mata mirip. Bulu mata juga. Masa sih? Mirip, mirip. Udah, iya beneran, jodoh berarti. Kumisnya ini sama ya? Eh, Nia juga waktu dulu pengantinan make up-nya emang lingin loh. Udah lama banget ya? Iya, udah lama banget. Cuma penasaran aja dulu konsepnya apa tuh kalau Nia? Gak ada, itu cuma daerah, aku daerah semuanya. Itu Lampung ya? Lampung. Akad kan gak? Akad. Akad tuh daerah aku, Sunda. Yeah. Begitu pas resepsi ada daerah Lampung. Oke, ini segera-gera. Suntik. Waduh. Aku aja akad kan Sunda juga. Itu aja aku udah gak kuat gimana kalau yang segede. Iya, padahal sebenarnya udah gak kuat kan. Begitu terus tamunya mertua aku kan banyak banget. Udah gitu terus aku udah gak kuat dipusing terus kata mertua aku, ya udah enggak apa-apa, tapi mulai gitu. Ya udah enggak apa-apa kalau mau dicopot. Enggak apa-apa. Aku kuat. Pasti udah enggak konsen, udah ngelihat muka. Enggak ada ngelihat muka siapa yang datang. Makasih. Udah kadang-kadang kalau ada orang kalau kita udah pakai gini tiba-tiba. Oh iya. Iya. Eh tunggu sebentar. Kok ibu tahu? Emang ibu pernah? Sini dulu dong, Jess. Gak adil dong, ini mereka sudah menceritakan tentang konsep pernikahan. Kalau Jessica gimana? Jessica pernikahannya? Pertama, tapi ada Jerman waktu itu, ada Jerman. Musik sedih. Aku udah gak sanggup lagi ceritanya. Itu kan masa lalu, biarlah berlalu. Ya udah, masa lalu biarlah berlalu kalau gitu. Dan datang berapa orang, Jess, waktu itu? Tiga sama keluarga. Temen-temen lah ya, empat. Kok tau nih ada? Ya kan? Empat, jadi empat orang yang datang. Oh, dia saksi cinta kamu ya? Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Biarin. Kita ke depan aja. Nah, lo pengennya nanti kalau nikah lagi, amin, itu mau konsepnya kayak apa? Mau diam-diam juga kayak gitu? Atau mau diberiakin? Atau iya dong, harusnya. Heboh atau enggak dihebohin. Enggak, tapi kan diam-diam gak pernah. Masa diam-diam lagi? Iya, Bu. Pokoknya di kesannya Jessica sukanya diam-diam gitu. Iya. Tapi ntar lo lihat-lihat nantilah. Ya enggak akan taruh kira-kira belum ngomong ini kan emang cowoknya udah ada. Udah. Kandidat udah banyak, cuma tinggal pilih aja. Tinggal nunjuk. Tinggal lempar poin. Gitu ya. Nantilah. Tapi yang terpenting bukan gimana pernikahan pas pada saat resepsinya apa segala macam, tapi langgengnya. Iya. Setelah acara itu yang penting. Kan berapa tahun sih? Wow. 8 tahun ya? Lama juga. 8 tahun, anak 4. 3. Mau nambah kan? Kucing ya kan? Gagal lah. Laki lo mau nambah udah. Kemarin laki lo bilang. Mau. Lakinya mau nambah, dia gak mau. Gila lo, gue udah kurusin badan, udah kelar kali. Iya udah langsung lagi ya, lo mau. Nia katanya dulu cincin kawinnya ada dari darah-darah gitu, gimana sih nih? Iya ada darahnya, jadinya apa namanya? Cincin yang aku pakai itu darahnya Ardi. Itu gue ide, itu gue kayak dulu lagi main sinetron apa kan. Oh, gimana sih darahnya dia romantik ya? Tiba-tiba gue punya ide begitu gitu. Dia juga bingung orang dia enggak, dia bukan darah seninya sama sekali enggak ada. Dia bingung. Oh iya. Oke, ikut aja. Oke, ikut aja. Akhirnya itu jadi juga. Jadi kayak gimana tuh kira-kira bentuknya? Sekarang darah dulu dong. Ambil darah dulu. Ambil darah. Udah gitu pasti kerjanya juga di suatu lab gitu. Karena kan kalau enggak gimana sih? Darah. Bener itu katanya bikinnya di luar negeri sampai di Eropa terus menghabiskan harga sekitar 1 juta. Lo lebay. Pakai nyebutin harga. Tadi kan nyebutin harga. Satu rumah. Satu rumah. Keong. Ada pokoknya di satu les gitu. Wow. Bikin. Masih jadi ada tuh cincin? Masih di berangkas. Oh, kamu. Saking mahalnya takut hilang. Enggak nih, kan sama banget daripada dipakai. Itu aku beratnya tuh 45. Sekarang? Paling 50, ini masih gini? 53. Sama dong sama aku. Sama aku juga. Dia 3, aku belum punya anak aja. Usahanya banyak. Kamu setelah punya anak, kamu katanya aku. Tenang aja. Selalu ada jalan buat kamu. Aku belum ada anak juga bagus banget badan aku. Lo kan gak akan kawin, mama. Belum bermesin. Katanya soalnya kalau laki-laki nikah, biasanya itu langsung brut. Oh iya, suami aku juga. Iya kan, katanya nambah. Iya kan, sebelum kita aja buncit. Ada ruangan ini, ada ruangan apa lagi nih yang seru? Tadi aku ngeliat tuh di situ ada musik-musikan kayak... Studio. Yuk, lihat yuk. Oh bisa gak aku rekaman sedikit? Mau dong, mau dong. Eh, Kak Jiji kan katanya mau jadi artis. Iya. Wait, can we go there? Ayo, nice to meet you, yuk. I don't believe you. Jomblo udah lama. Yeah. Coba kasih tahu deh trik ngegoda cewek yang benar. Iya. Trik dan tips. Ajarin gimana jadi diri sendiri aja. Asik. Tipsnya namanya ini. Jadi
Jadi diri sendiri. Jangan berpura-pura. Enggak bisa kalau jangan jadi diri sendiri dia enggak bagus. Oh, iya. Ini lah yang lain. Biar aku aja. Biar aku aja. Biar aku aja. Biar aku aja. Kamu enggak usah gerak. Biar aku aja.